Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak unboxing atau nyah kotak satu jam baru, bukan Garmin tapi Apple Watch. Jarang sangat, ini first time aku beli jam Apple Watch. Kita hanya unboxing pada hari ini sebab aku tak pernah guna lagi Apple Watch, so aku tak tahu fungsi apa yang ada. Okay, yang ni adalah Apple Watch SE. So yang terbaik untuk buat comparison adalah aku rasa Venue. Venue bulat ni. Venue SQ tak ada kat aku. So susah nak buat comparison, tapi kita ambil lah kami Venue ni untuk buat comparison sebab kedua-duanya menggunakan AMOLED screen. So pertama sekali kita buka tengok apa dalam kotak ni. Sikit juga. Sudah tak pakai pisau dah. Sudah dah ada pil punya location ni. And just tarik saja. Wah, dengar bunyi dia. Minta maaf kalau off frame sebab kamera dekat sangat. Okay, apa benda lagi nak buka? Aku beli pada Lazada, so aku ingat lambat sampai, tapi sampai hari ni. Kalau ikut betul dalam store pun hari ni diorang start jual, store physical. So okey, tengok kotak dahulu. Memandangkan ni first time, aku tak tahu kotak sebelum ni macam mana, tapi dah adalah tunjuk color band yang available. So ada dua piece dekat sini. Satu adalah tali. Tengok dulu tali. Pun ada stiker juga di sini. Macam mana nak buka? Macam biasa. Okay, ini tali dia. Aku ambil band warna hitam, tapi aku tak tahu saiz. Kalau beli kat Apple Store punya website, dia boleh letak saiz, tapi dekat Lazada ni main beli je. So hopefully memang saiz aku lah. Okay, buka dulu. So, ada tiga. Dia bagi tiga tali. Satu pasang. Yang ni extra band untuk ni kot, lubang. Okey. Ada dua saiz. Kalau tangan kecil pakai ni, tangan besar pakai ni lah. Lain-lain, apa je ada kat sini. Okey, kotak pertama. Dan kotak seterusnya adalah, okey, letak dulu tepi gambar ni. Designed by Apple in California. Ini adalah manual. Siapa dia baca manual kan? So ada kabel. Kabel sahaja, tak ada adapter. Rambut dah meja pun. Okay, seterusnya kita pergi pada jam dia. Okay, yang kali aku beli adalah black. Orang kata packaging untuk yang baru ni kurang berkualiti. Pada aku okey lah, dia macam kertas. Kalau korang biasa buat kek kan, kertas yang korang lapik dekat dulang tu. Tapi tak kisahlah, sebab benda ni pun kita buang nanti. Yang aku beli ni adalah 40mm, saiz kecil. Apa yang baru aku pun tak tahu sebab ni first time aku beli Apple Watch. So
So itu saja untuk unboxing. Untuk review penuh nanti aku akan buat test dengan jam Garmin. Aku nak tengok GPS accuracy dia macam mana. Sebab ramai juga bertanya nak beli Apple Watch ke, nak beli Garmin. Macam Garmin Venue ni lah. Ini boleh kata saing-saing lah sebab kedua-duanya ada AMOLED screen. Screen juga cantik. So bagi masa sekejap untuk aku try benda ni. Aku tak pernah pakai, so insyaAllah sekejap saja kot boleh faham. So tu saja untuk unboxing. Kalau korang nak beli, either beli kat Lazada atau boleh pergi dekat store sebab physical store dah start jual lah. Okay, untuk on tekan sini aku baru tahu. Okay, agak noob tak pernah pakai. Lambat juga. So kena pair dengan iPhone. Aku tak boleh nak buat kat sini sebab video ni pun aku rekod pakai iPhone. So nanti besok. Okay, ciao.